dengan NIM 2003011135. Saya dari prodi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 tentang probabilitas pada mata kuliah statistik demi memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada semester 2 yang diberikan oleh dosen pengampu saya yaitu Bu Intan Putri Azhari SE/MACC. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materinya. Sebelum kita membahas soal, kita harus tahu apa itu probabilitas. Probabilitas ialah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Langsung saja kita masuk pada soal. Sebuah kotak berisi pena tinta hitam 10, tinta biru 5, tinta merah 7. Apabila tiga pena dipilih secara acak, itulah probabilitas bahwa ketiga-tiganya pena hitam. Di sini ada dua cara. Cara pertama, jumlah pena hitamnya ada 10. Di 10, 9, 8. Dan total keseluruhan penanya 10 ditambah 5 ditambah 7 ada 22. 22, ini 21, ini 20. Kita tinggal mengalihkan 10 dikali 9 dikali 8, jumlah 720. 22 dikali 21 dikali 20 besarnya 9.240. Ini masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan yang lebih kecil, sama-sama dibagi 120. 720 dibagi 120 6. 9.240 dibagi 120 77. Cara yang kedua, kita menggunakan rumus kombinasi NCN sama dengan N faktorial per N faktorial N dikurang N faktorial. Berarti 10C3 per 22C3. Ini maksudnya adalah banyaknya kombinasi 3 dari 10 pena hitam. Dan ini 22C3 maksudnya adalah banyaknya kombinasi 3 dari 22 pena. Untuk mencari nilai 10C3, kita menggunakan rumus yang ini. Berarti 10C3 sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial 10 dikurang 3 faktorial. Sudah sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial 10 dikurang 3 ada 7 faktorial. Ini kita jabarkan menjadi 10 faktorial karena di sini 7 berarti 10 kali 9 dikali 8 dikali 7 per 3 faktorial 3 dikali 2 dikali 1 7 ini karena angkanya sama kita nantikan saja di 10 dikali 9 dikali 8 720 per 3 dikali 2 dikali 1 6 720 dibagi 6 sama dengan 120. Jadi banyaknya kombinasi 3 dari 10 pena hitam berjumlah 120 per karena 22C3 lebih ketahui, maka kita akan mencari dulu nilainya. 22C3 sama dengan 22 faktorial per 3 faktorial 22 dikurang 3 faktorial sama dengan 22 faktorial per 3 faktorial 22 dikurang 3 sama dengan 19 faktorial sama dengan penjabaran dari 22 faktorial karena nilainya di sini 19 maka 22 dikali 21 dikali 20 dikali 19 per 3 dikali 2 dikali 1 19-nya dikali 19 karena ini angkanya sama kita lakukan saja 22 dikali 21 dikali 20 sama dengan 9.240 per 3 dikali 2 dikali 1 6 9.240 dibagi 6 sama dengan 1.540. Kita masuk ke dalam ini 1.540. Ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 20. Bagi 20 dibagi 20 jadi 6 per 77. Yang kedua kita mencari ketiga
tiga-tiganya pena biru. Berarti 5C3 per 22C3 maksudnya banyaknya kombinasi 3 dari 5 pena biru. Di sini kita sudah dapat hasil dari 22C3 dari soal yang pertama tadi, berarti 22C3-nya 1540. Kita mencari 5C3. 5C3 kita masukin ke dalam rumus kombinasi, berarti 5 faktorial per 3 faktorial 5 dikurang 3 faktorial sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial 5 dikurang 3 2 faktorial sama dengan 5 faktorial 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 per 3 dikali 2 dikali 1 per 3 dikali 2 dikali 1 dikali 2 karena ini angkanya ada yang sama, kita coret aja. Nanti 5 dikali 4 sama dengan 20 per 1 dikali 2 2 20 dikali 2 sama dengan 10. Kita masukin ke dalam rumus ini 3 kombinasi dari 5 nya 10. Berarti ini sama-sama kita bagi 10. 10 bagi 10 1 per 1540 dibagi 10 154. Yang ketiga, 2 hitam 1 biru. Berarti 10C2 birunya 5, 5C1 per 22C3. Karena kita sudah tahu 22C3-nya, kita tulis saja 1540. Di sini kita akan mencari nilai 10C2. 10C2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial 10 dikurang 2 faktorial sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial 10 kurang 2 8 faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 per 2 dikali 1 dikali 8 karena ini angkanya sama, kita coret saja. Dengan 10 dikali 9 90, 2 dikali 1 2 sama dengan 90 dibagi 2 45. Berarti nilai 10C2 nya 45. Kita akan mencari nilai 5C1. Jadi 5C1 sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial 5 dikurang 1 sama dengan 4 faktorial. Kita jabarkan 5 dikali 4 per 1 dikali 4 karena ini akan sama, kita coret saja, berarti hasilnya sama dengan 5. Berarti nilai 5C1-nya adalah 5. Sini kita akan kalikan 45 dikali 5 225 per 1540. Untuk menyederhanakannya sama-sama kita bagi dengan 5. Jadi hasilnya 45 per 308. Yang keempat, masing-masing warna diwakili. Jadi 10C1, 5C1, dan 7C1 per 22C3. Banyaknya kombinasi 1 dari 10 pena hitam, banyaknya kombinasi 1 dari 5 pena tinta biru, dan banyaknya kombinasi 1 dari pena tinta merah. Jadi kita cari dulu angkanya. 10C1 sama dengan 10 faktorial per 1 faktorial 10 dikurang 1 faktorial sama dengan 10 faktorial per 1 faktorial 10 dikurang 1 9 faktorial sama dengan 10 dikali 9 per 1 dikali 9 karena ini angkanya sama, jadi kita coret saja. 10 per 1 sama dengan 10. Yang kedua, kita mencari nilai 5C1. 5C1
C1 sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial 5 dikurang 5 dikurang 1 faktorial sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial 5 dikurang 1 per 4 faktorial sama dengan 5 dikali 4 per 1 dikali 4. Karena 4-nya sama, kita cabut saja, berarti 5 per 1 sama dengan 5. Yang ketiga, kita mencari nilai 7C1. 7C1 sama dengan 7 faktorial per 1 faktorial 7 dikurang 1, kurang 1 faktorial sama dengan 7 faktorial per 1 faktorial 7 dikurang 1 6 faktorial sama dengan 7 dikali 6 per 1 dikali 6. Karena angkanya sama, kita coret, berarti sisanya sama dengan 7. Karena kita sudah dapat angkanya, langsung saja kita masukin ke dalam tulisannya. 10C1 nya 10 dikali 5C1 nya 5 dikali 7C1 nya 7 per 22C3 nya 1540. Ini sama dengan 10 dikali 5 dikali 7 sama dengan 350 per 1540 sama dengan ini. Pecahannya masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 70. 350 dibagi 70 itu hasilnya 5 per 1540 dibagi 70 hasilnya 22. Yang kelima, urutan hitam, biru, dan merah. Jadi harusnya P hitam, biru, dan merah. 1 per 3 faktorial dikali P. Nilai P adalah hasil dari masing-masing warna diwakili. Jadi 1 kali 3 dikali 2 dikali 1 dikali nilai P nya tadi 5 per 22 sama dengan 1 per 6 dikali 5 per 22 sama dengan 1 kali 5 5 6 kali 22 132. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umri hebat, ayo menjadi bagian dari akuntansi Umri.